Halo teman-teman, balik lagi bersama aku Pu Panda. Jadi teman-teman, kali ini aku akan bermain game dari Android yaitu Prison Escape. Jadi ceritanya kita lagi kayak di penjara gitu ya, dan kita harus mencari cara untuk kabur. Oke. Ya, kita langsung lihat saja ya. Cus. Tap to start. Oke. Oh, jadinya kita ngerampok bank sepertinya di awal ini ya. Oke, kita ditangkap polisi dan oke, ini dia. 10 days left. Oke, 10 hari lagi tersisa. Ini hari pertama sepertinya ya ini ya. Oke, dia nyungkil-nyungkil ini mencari cara untuk mencahin dinding kayaknya dia ya. Oke, pakai pala enggak mungkin kan? Ini pakai tinju. Ini pakai apa ini? Besi kah apa ini? Coba kita tinju aja ya. Oke, enggak mungkin pakai pala dong, pecah dong. Boom. Waduh. Ini kuat kali tangan ini. One punch man kali dia ini. Wih nih. Bolong dong. Oke, sukses. Oke. Gila, kuat juga kita ini. Oke, kita lanjut ya. Oke, ini dia hari keduanya teman-teman. Ada anjing. Kita ngapain ini? Ini apa dong? Ini tulang, daging. Kayaknya anjing ini suka daging sih. Tapi kita coba kasih ini deh. Ini deh. Ini apa ya? Roti kah? Coba kita kasih. Coba kita kasih. Oke, oke, apa yang terjadi? Oke, dimakan. Kenapa dia ketakutan? Ya, ketahuan. Oh, kena gonggong dia. Oke, rupanya tidak boleh kasih iklan-iklan. Oke, teman-teman. Jadi, kita nggak boleh kasih ini ya, kasih roti. Coba kita kasih tulang, oke. Kira-kira dia mau tulang nggak? Aku rasa sih dia mau daging sih, tapi kita coba lah ya. Oke, ya dilempar, aman tuh. Oke, oh memang dagingnya. Eh, tulang ya? Oh, beneran tulang dong. Aku kira daging, rupanya salah. Sukses. Oke, kita lanjut ke hari ke-8. Let's go. Oke, ini dia hari... Oh, hari ketiga, deng. Bukan hari ke-8. Sisa 8 hari maksudnya. Oke, kita harus menyeberang. Ini pakai apa nih? Pakai papan, tangga, apa tali? Coba kita pakai tali dulu. Kita lihat apa yang terjadi. Oke, dia berdiri di atas tali dong. Ini mau atraksi, putus. Oh, jatuh. Ya, 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 meninggoy. Gagal, teman-teman. Tidak bisa pakai tali. Iklan mulu, astaga lah. Oke, kita lanjut lagi. Kita akan coba alat-alat yang lain ya. Kita akan coba pakai tangga. Kita lihat ini. Bagaimana dia menyeberangnya? Wadaw, merangka-rangka dong. Oh, sepertinya bisa dia pakai ini. Oh, rupanya benar pakai tangga ya. Oke, kalau pakai papan kayaknya bakal patah papannya ya, keberatan. Oke, sukses, kita lanjut lagi teman-teman. Let's go. Oh, apa ini? New room equipment unlocked. Oke, kita coba get it. Apa ini? Oke, terus. Oh, ini kamar penjaranya dong. Ada barang-barang lain juga ini rupanya ya. Oke. Oke, kita lanjut lagi saja. Start. Oke, ini hari ke-4 ya. Oke, ada polisi jaga kali ini. Kita harus ngapain dong? Apa ini nih? Coba tekan aja. Ini apa nih? Tumpukan baju kotor. Oke, polisinya ya, sembunyi di situ dong. Astaga, ada-ada aja ya. Oke, kalau gitu berarti jawabannya kita masuk ke keranjang baju ya teman-teman. Oke, kita langsung saja masuk. Ini untuk melarikan diri dari sini ini ya. Oke, okay. Oh, masa si polisi yang gak lihat? Masa jalan sendiri benda itu, woy? Ada-ada aja ya. Oke, okay, sukses teman-teman. Kita lanjut lagi ke stage selanjutnya ini. Oke, okay, ini kali ini kita mau ngapain ini? Manjat atau apa ini? Oh, di stage 4-nya ada 2 kali percobaan untuk meloloskan diri ya. Kita coba lewat pintu kah ini? Pintu kah ini? Gak mungkin semudah ini kayaknya sih. Dan? Lah kok hilang? Kok hilang? Kok gagal? Apa yang terjadi? Apa yang terjadi woy? Dan di sini kita mesti ngapain kira-kira ini? Manjat? Atau ini apa lompat? Tinggi kali lompatnya. Coba kita manjat dulu deh. Apa yang akan terjadi ini? Oke, kita manjat dan... Oh, tersentrum.
gosong. Aduh, langsung gosong ya teman-teman, jadi tengkorak kan tuh. Oke, kita akan lompat dari sini. Ayo lompat, stickman. Bisa gak nih dia lompat nih? Oke. Oke, widih, tinggi kali dia lompatnya. Macam akrobat udah. Waduh, mantap juga ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Oke, ini waduh, ini kenapa kita ketahuan kah apa ini? Oh, ini mungkin kepala geng di dalam penjaranya ini ya. Kita harus ngapain ini? Coba kita kasih dia rokok. Kira-kira mau enggak dia ini? Ampun, bos. Ini bos. Oh, ini nama rokok ya. Waduh, bahaya ini. Kasih HP, kasih HP. Oh, enggak bisa. Harus ngulang. Oke, kita ngulang lagi. Jadi, kita harus kasih dia apa ini ya? Enggak mungkin kita berantem kayaknya sih. Kita kasih dia HP deh, coba. Ah, ini bos. Ambil nih HP-nya, bos. Ush. Oke, oh dia rupanya mau HP ya. Jangan sampai kita berantem sama bos ini ya. Bahaya. Mending goy kita kena dia. Oke, ini yang selanjutnya ada polisi di sini ya. Jadi kita sembunyi. Kita mesti ngapain ini? Coba kita pakai bola deh. Kenapa ini dia? Waduh, dilempar dong. Bisa-bisanya dilempar, aduh. Kacau ini ya. Coba kita matiin lampu. Ah. Waduh. Mantap juga. Bisa lihat dong dia, jangan bilang dia nabrak ntar. Dah. Kesandung gak tua, ada-ada aja. Waduh. Dasar ya, bisa-bisanya. Oke, kita balik lagi di meja biliar ini. Berarti jawabannya adalah remote TV ini ya. Kenapa ini dia? Menyalakan TV? Nah pak, nonton dulu pak, pak. Waduh, bapaknya cuma nonton dong, gak kerja. Kacau bapak ini. Wah, cuma nyalain TV. Bisa kabur dong kita. Ada-ada aja bapak ini ya. Oke, kita dapat apa ini? Dapat gambar. Waduh. Waduh, kita dapat gambar rupanya teman-teman. Oke ya. Oke, kita lanjut lagi di stage ke-6. Oke, kali ini ada 3 stage ya di sini ya. Kita mesti ngapain ini? Oke, berarti kita sudah keluar dan di sini ada laboratorium. Ini apa? Ini gereja ya kayaknya ya. Ada salib soalnya, dan di sini ada tempat kayak rumah sakit gitu ya, ruang kesehatan mungkin. Kita mesti ngapain dong? Coba kita ke ruang kesehatan dulu. Apa yang terjadi di sini? Oke, dia mengendap-endap. Oke, ini ada PC nih. Ayo, main game dulu kau. Oke, ngapain dia? Oke, dia santuy saja keluar. Apakah benar? Kita lihat sini, teman-teman. Oh, benar rupanya dong. Gitu aja. Oke, di situ ada suster atau dokternya tuh. Kita harus ngapain ini? Coba. Oke, deh, pilihannya ini ada apa ini? Pilok atau apa ini? Ini baju sama ini jadi hantu ya kayak. Coba kita nyamar jadi hantu ya teman-teman ya. Waduh. Oke. Oke, nggak dihiraukan dong. Waduh. Waduh. Itu dokter yang ngapain woi? Nggak peduli dia. Yaelah. Ngapa nggak tinggal kabur aja sih? Ada-ada aja ya. Oke. Oke, jadi kita balik lagi di sini. Kita tadi sudah pakai hantu punya tapi tidak dihiraukan ya. Kacangin dong kita. Waduh, coba kita pakai ini. Apa nih? Aku nggak tahu. Oh. Oh, nyamar dia. Wih, diapain tuh? Wih, disemprot dong matanya. Jadi tidur. Obat tidur kayak itu. Waduh. Oke, ada manjat dari ventilasi. Dibuat modar dong dokternya. Waduh, ketemu tikus. Oh ya, malah kelahi sama tikus mereka. Coba kita kasih keju, kasih keju. Biasanya tikus suka keju. Nah, oke, okay, apakah aman ini? Oke, okay, rupanya benar ya. Lolos kah ini? Kenapa dia masih diam? Oke, okay, sudah mulai jalan. Oh, benar sepertinya. Oke, okay, sukses teman-teman. Kirain dia bakal berantem kan? Oke, okay, kita lanjut lagi ya. Oke, okay, kita mengendap-endap di ruang polisi ini. Polisinya lagi baca buku itu. Jadi kita mesti ngapain ini kira-kira? Oke, pilihannya ada bunyiin gitar. Ini ngapain ini? Putar kaset sama musik kah? Aku cobain tengah deh, penasaran apa ini? Sepertinya sih putar benda ini nih. Oh, benar rupanya. Dan bendanya berputar. Yah, yah. Kok dodonya pusing woy? Waduh. Oke, kita ulang lagi ya. Rupanya bukan
gara-gara putar benda ini jadi modar semua, bedonya pusing dong. Coba kita pakai gitar, teman-teman. Apa ini? Oh, ini setel lagunya kayaknya ya. Jenis-jenis lagunya. Ya ketahuan gara-gara saking kerasnya kali ini. Waduh. Oke, kita ulang lagi. Berarti jawabannya sudah pasti yang ketiga ini ya, teman-teman ya. Oke, kita putarkan lagunya. Mungkin ini jenis lagu untuk dia tidur kayaknya nih ya, biar dia ngantuk kayaknya. Nah, benar. Oke, jadi kita bisa lewat dengan santuy kalau dia tidur. Oke, kita lanjut ke ruangan berikutnya. Sukses. Oke, di sini kantor atau apa, perpustakaan gitu ya kayaknya ya. Coba kita, oh kayaknya kita harus terbangkan ini kertas-kertas ini. Jadi kita perlu buka kipas anginnya, teman-teman. Oke, kita coba. Nah, itu terbang. Ketutup dong mukanya. Oke, let's go, let's go, let's go. Dan berhasil. Oke. Dan selanjutnya ini apa ini? Jute kali buka polisi di sini ini. Kita pecahkan ini, pecahkan lampu, atau jatuhkan foto. Coba yang mana nih ya, kira-kira ya. Karena pintu keluarnya sini, mungkin kita harus hancurkan ini kali ya. Coba deh. Coba, ayo jatuhkan. Ah, nah, ayo, ayo. Ya pingsan dong dia. Pingsan dong polisinya. Vasnya jatuh, malah pingsan polisinya. Apa hubungannya? Coba kan. Oh, dikira hantu kali ya. Ada-ada aja ya. Oke, kita dapat sesuatu lagi. Mari kita lanjut ke selanjutnya. Oke, teman-teman, kita kali ini, oh, kita di luar penjara ini, kita ketemu seseorang di sini ya. Berarti kita harus bantu dia keluar kan? Berarti kita harus pakai kunci ini. Pasti kunci, udah enggak ada yang lain ini ya. Oke, oke, terbuka kah? Terbuka, oke terbuka. Polisi siapa coba taruh kunci di depan penjaranya pas-pas gitu. Ada-ada juga. Wah, ini polisi siapa ini, lagi dandan dong dia. Coba kita kasih kecoa nih, kasih kecoa pasti. Pasti dia takut ini. Nah, teriak dia, teriak dia. Satu, nah kan, wah pingsan lagi. Ayo, siapa yang takut kecoa di antara kalian, ngaku. Oke, kita di stage ketiga di kita di babak ketiga di stage 8 ya. Kita harus ngapain ini? Waduh, pilih kartu dong. Karena apa ya? Oke, kita kartu hijau aja. Kartu merah ntar kena keluarin wasit kita ya. Emang bola ya. Oh, ini kartu untuk keluar rupanya. Oh, ketahuan. Ketahuan. Ya, ketangkap rupanya bukan kartu itu. Ulang lagi dong. Oke, kita ulang lagi ya, teman-teman ya. Berarti kita pakai kartu apa ini? Gak tahu, aku yang gak ada clue. Atau merah ya? Oh, atau kuning. Soalnya di situ ada kuning tadi di sini nih. Kuning sepertinya, benar nih, benar. Nah, pintar juga aku ini. Oke, sukses sudah. Kita lanjut lagi ya, sisa 2 hari lagi, teman-teman. Let's go. Oke, di stage 9 kita mesti ngapain ini? Oke, manjat dari ventilasi. Hancurin gembok atau ditendang dong pintunya. Coba kita tendang pintunya, kita lihat apa yang terjadi ya. Waduh. Oke, apa yang terjadi? Rupanya benar. Padahal aku cuma pengen lihat apa yang terjadi dong. Rupanya benar ya. Oke, di sini banyak laba-laba, kita mesti ini masa diejek laba-labanya. Pakai tongkat atau pakai api? Sepertinya sih pakai api ya. Kita lihat. Oke, biar laba-labanya takut kan. Ah, dibakar rupanya. Wah, kebakaran dong. Ya. Kebakaran rupanya, teman-teman. Ulangi lagi deh. Oke, kita ulangi lagi ya. Pakai apa dong? Mungkin pakai kayu. Coba kita pakai kayu biar hilang jaring-jaringnya. Oke, rupanya benar kayaknya ya. Tuh, kabur laba-labanya. Waduh. Dipanggil kawannya dong. Ya, meninggoy lagi. Oke, berarti jawabannya adalah ini. Apaan sih ini? Masa diejek laba-labanya? Lah, kabur dong laba-labanya gara-gara digituin. Waduh, ada-ada aja. Oke, ini ngapain ini? Oh, kita bisa pakai palu untuk menghancurkan dinding, tangga untuk manjat, atau pakai ini, pakai sekop untuk menggali ya.
Menurut aku sih kita coba gali biar bisa tembus ke samping ya. Biar dindingnya tidak hancur. Coba kita lihat apakah benar malah ketemu harta karun pula ntar kan. Benarkah ini? Oh benar. Wadaw. Wah, bahkan juga aku nih kabur ya. Udah terlatih dari Bob ini ya. Oke, kita dapat lagi sesuatu. Oh, dapat tempat tidur, teman-teman. Mantap. Oke, kita lanjut lagi. Oke, teman-teman, ini dia stage 10. Kita mesti ngapain ini? Mungkin ini terlalu gelap ya. Kita pakai senter sih harusnya ini. Apakah benar? Woi, weh. Kesentrum gak tuh? Waduh, kesentrum coba. Oke, kita coba lagi ya. Kalau gitu pakai apa dong? Pakai lilin atau kunang-kunang? Coba kunang-kunang deh. Oh iya, kunang-kunang jadi terang dia dong. Oke, jadi kita tinggal manjat di sini ya. Oke, sudah lolos kah ini? Oh iya, sudah lolos rupanya. Oke, kita lanjut lagi ini. Terus di luar kita mesti ngapain? Masih ada penjaga kah? Oh, ada menara penjaga rupanya. Kita harus masak pakai pistol. Oke, kita sembunyi di semak-semak sih harusnya ya. Apakah bisa? Apakah bisa? Ketahuan nggak? Oh, aman sepertinya. Waduh, ketahuan. Waduh, ketahuan rupanya teman-teman ya. Kita coba lagi. Oke, jadi kita ulangi di sini ya. Kira-kira pakai apa nih ya? Coba pura-pura jadi anjing kah ini? Kita coba aja deh ya. Oke. Ayo, jadi anjing pura-pura ayo. Kuk, 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 kuk. Oh ya dong. Oh, lolos. Waduh. Ada-ada aja dong. Pakai daun coba itu menyamarnya. Waduh, ada-ada aja ya. Oke, di tempat ketiganya kita mesti ngapain? Wih, disini ada duri-duri gak tuh? Oh, kita disuruh potong kabel, teman-teman. Kira-kira potong kabel apa? Potong kabel, potan ngomongnya ini. Potong kabel merah, coba kita potong warna merah ya. Apa yang terjadi? Tes, amankah ini? Waduh, kesentrum. Fail, teman-teman. Oke, kita ulang lagi. Coba terus, pantang menyerah. Oke, kita lanjut lagi, teman-teman. Oke, di sini kita ada kabel dan ada duri-duri ya. Wadaw. Kira-kira pakai apa ini? Kabel hijau, merah, hitam. Coba kabel hitam. Benar nggak? Karena ininya kan hitam ini. Ya, apa hubungannya? Coba kan. Wah, benar dong. Ada-ada aja. Sukses. Oke, kita ke babak terakhir di level 10 ya. Kita harus ngapain ini? Ada batu, kayu, sama bumerang. Kira-kira apa ya? Apa gunanya? Tapi aku nggak tahu. Udahlah, coba aja kita pakai kayu dulu. Oh, dipukul kah? Waduh, pertak. Ya. Gagal rupanya, teman-teman. Oke, kita ulang lagi. Oke, teman-teman. Jadi kita ngulang lagi. Kira-kira pakai apa? Sepertinya pakai batu sih ya. Biar langsung timpuk. Langsung pingsan sepertinya ini. Ayo kita lihat apakah kena. Aduh, oh, lempar ke sana dong nih rupanya. Oh, benar teman-teman. Oke, lolos kita. Freedom. Oke, kita sudah bebas teman-teman. Oke, let's go. Ya, kegirakan dia, woi. Oke, sukses. Mantap, mantap, mantap. Oke, teman-teman, mungkin sekian dulu untuk video Prison Escape kali ini. Dan sini rupanya masih ada level-level yang lain ya. Kita sudah sampai level 11 tadi. Dan sini sampai level 100 ternyata. Oke, mungkin aku akan lanjutkan di part kedua ya. Kalau kalian suka, jangan lupa tulis di komentar ya. Semoga kalian terhibur. Jangan lupa di like, komen, share ke teman-teman kalian, juga subscribe ya. Oke, see you on the next video. Bye-bye.